guys, jumpa lagi dengan saya Mami Iwi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu ya. Hari ini Mami mau bikin snack buat para doggy. Jadi caranya sangat mudah ya guys, di samping higienis juga caranya sangat mudah sekali. Oke guys, bahan-bahannya sangat sederhana sekali. Ini di sini ada dada ayam, oatmeal, dan saya pakai minyak zaitun, tapi minyak zaitunnya yang untuk menggoreng ya guys, bukan yang untuk salad. Kalau teman-teman gak ada minyak zaitun, bisa dipakai minyak kelapa atau minyak sayur juga boleh. Dan ini keju, kalau keju opsional ya guys, boleh dipakai boleh enggak. Oke guys, sekarang kita mau rebus dulu dada ayamnya. Ini ayamnya kita rebus dulu ya guys. Oke guys, ini ayamnya sudah direbus. Sekarang saya mau giling. Ini tulangnya jangan dipakai ya guys, jadi hanya daging saja, kulit dan tulang jangan dipakai. Oke, lalu kita masukkan milnya. Jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu kurang ya guys, disesuaikan. Cukup, lalu pakai minyak zaitunnya 1 sendok aja ya guys. Minyak zaitun ini bagus untuk kulit, bulu, dan pencernaan dogi. Sekarang kita blender atau kita giling. Keluarkan. Ini sangat mudah ya guys, siapapun bisa bikin. Teman-teman di rumah pasti bisa bikin ini karena sangat mudah dan bahan-bahannya juga gampang dicari. Oke, ini sudah jadi. Saya tambahkan keju. Kacau-kacau. Tangannya dicuci bersih dulu ya guys. Sekarang saatnya dibentuk. Saya bentuk seperti bakso. Oke guys, ini sudah jadi, sudah saya bulat-bulatin bentuknya seperti bakso. Dan abaikan bentuknya ya guys, karena yang penting bulat. Sekarang saatnya untuk ditambah. Saya menggunakan air fryer. Kalau teman-teman punya oven di rumah, bisa pakai oven. Oke. 200 derajat ya guys. Oke, kita tinggalin. Oke guys, ini dia snack baksonya buat para anabu sudah jadi. Mudah-mudahan mereka pada suka ya. Oke guys, ini dia hasilnya. Kita
Kita cobain dulu ya guys. Nih, Mami makan. Gurih-gurih. Ada asin-asin sedikit dari kejunya. Enak buat cemilan. Nah, udah gak sabar. Udah gak sabar ya, Bi. Langsung suka. Cubi langsung suka. Enak guys, beneran enak. Nih, Mami kasih yang gede. Iya. Ubi, ubi. Dah, suka. Enak ya. Ayo, Bi, sini, Bi. Bi. Lihat. Waduh, dipanggil langsung datang. Waduh, dipanggil langsung datang. Dalam ya, cubi di dalam ya, cubinya di dalam dulu guys, karena cubi sedang loops. Kita panggilin Hiwi. Aduh, bawa apa itu? Bosan? Gak pernah nangis. Mainan di sini. Dia Mami punya ini nih. Enak Titi. Wah, Hiwi langsung makan. Di sini loh. Ya, Wi. Ini loh. Nih. Titi. Ayo. Come on. Ayo. Hey, Wi. Wih. Waduh. Mukanya tegang banget. Enak. Titi mau lagi. Titi mau lagi. Nih. Siapa yang ambil? Ayo, siapa yang ambil? Siapa yang ambil? Siapa yang ambil? Ayo. Oh, Titi duluan. Titi duluan ini, Hiwi. Ya. Enak, Wi. Tapi Hiwi enggak boleh banyak-banyak ya, soalnya Hiwi alergi sama ayam. Jadi Mama enggak bisa kasih banyak-banyak. Oh, good. Good. Mau lagi. Titi mau lagi. Titi mau lagi. Titi mau lagi. Aduh. Titi good girl. Yeay, sampai nurut, guys. Titi makannya cepet banget. Nih. Waduh, waduh. Nih, Hiwi. Paling suka kalau lihat Hiwi makan. Kayaknya tuh nikmat, denger Hiwi. Waduh, sampai fokus dua-duanya. Ya, sampai fokus ya. Good girl. Hiwi, Hiwi mau juga. Mau juga, Hiwi. Oh, good boy. Enak. Nih, Hiwi terakhir ya. Udah ya, Hiwi gak boleh banyak-banyak. Dah, Hiwi udah. Satu lagi nih, buat Titi. Nih, habis guys. Tinggal segini. Udah. Nih. Oke. Okay. Hiwi mah Hiwi tuh. Hiwi gak bisa banyak-banyak. Ini ayam soalnya. Udah ya. Ya, nanti Mami bikinin yang dari sapi ya. Oke. Okay? Okay, guys, ternyata para dogi suka dengan cemilan ini, walaupun sederhana tapi mereka pada doyan. Thanks for watching guys. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman di lover ya. Salam sehat selalu. Sini, Bi. Lihat guys, anjing pada heal semuanya dengan treat ini. Emang? Oh, pada heal semuanya guys. Dengan treat ini pada heal. Emang gede. Emang. Siapa ini? Ayo, siapa yang duluan? Oh, Titi duluan. Ini, oh, Lucia nanti.